A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Syukur kita pada hari ini kerana kita dilimpah kurnia dan dengan inayahnya kita dapat berjumpa lagi pada sesi kali ini, sesi yang lebih bersemangat dan menggemparkan insya-Allah. Sebelum itu, yang berusaha Pengetua Cemerlang Sekolah Agama Menengah Payejaras Puan Azlina binti Imam Muhari, yang dihormati penolong kanan Hal Ehwal Murid Sekolah Agama Menengah Payejaras Puan Nuraini binti Jasman, penolong kanan Hal Ehwal Murid Sekolah Agama Menengah Payejaras Puan Ramlah binti Mamat, penolong kanan Co-Curriculum Sekolah Agama Menengah Payejaras Puan Fazilah binti Abdullah, seterusnya barisan guru kanan mata pelajaran, guru cemerlang, kaunselor, barisan guru seterusnya, ibu bapa dan adik-adik yang sedang bersiaran bersama kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya ucapkan kepada semua. Baiklah, hari ini topik kita sangat menggemparkan dan menghangatkan lagi kerana kita digemparkan dengan kes-kes yang semakin meninggi yang tidak ada turunnya insya-Allah. Dan kita doakan sama-sama agar kita kembali pulih seperti sedia kala insya-Allah. Hari ini pada masa kini kita digemparkan dengan kes bunuh diri yang semakin meningkat saban hari dan juga pesakit-pesakit mental semakin meningkat saban hari. Dan kita sebenarnya, inilah sebenarnya kesan daripada pandemik COVID-19 yang kita kira tidaklah semudah itu untuk kita jalaninya. Pada hari ini, kita perlu mengambil inisiatif ataupun diri kita ini perlu menyokong mereka yang sedang tersungkur. Kita bantu mereka dengan memahami, dengan menyokong mereka agar bangkit daripada sungkur kepada lembah yang tidak ridai. Baiklah, kita teruskan dengan topik pada hari ini. Mereka yang mempunyai masalah, ataupun cabaran mempunyai adik-beradik yang ramai tetapi masih boleh berjaya dalam SPM 2020, dan saya perkenalkan mereka. Panel pertama adalah Uzair dan yang kedua Aisyah. Baiklah. Assalamualaikum Aisyah, apa khabar? Dah makan ke belum? Bagaimana mental fizikal semalam dengan hari ini, okey ke? Baiklah. Saudara Aisyah, suara tak berapa kedengaran dekat sini. Mungkin ada masalah teknikal dalam bagi pihak saudari Aisyah. Baiklah, kita terus kepada panel kedua iaitu Zain. Assalamualaikum Azim Zahir, apa khabar? Dah makan ke belum? Waalaikumsalam. Sorry, tadi internet pula. Dah makan. Tak apa, itu sudah menjadi kebiasaan pada kita hari ini. Okey. Bagaimana saudara Aisyah? Boleh ke? Okay, mungkin kita tunggu sebentar. Okey, baiklah. Baiklah, kita mulakan dengan saudara Uzair dulu. Baiklah. Pada hari ini kita digemparkan dengan norma baharu pembelajaran secara dalam talian ataupun kita panggil PDPR. Jadi pada hari ini jika boleh saudara Uzair untuk menceritakan adakah wujud rasa bosan apabila setiap hari 24 jam PKP bersama adik-adik di rumah. Cuba ceritakan pengalaman anda di rumah kepada para penonton pada hari ini untuk dijadikan inspirasi ataupun manfaat dalam kalangan kita insya-Allah. Dipersilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, soalannya adakah wujud rasa bosan apabila PKP bersama adik. Jadi, okey. Saya ingin bercerita di sini kalau ikutkan rasa bosan bersama adik tu rasanya tak adalah, sebab saya ada empat orang adik-beradik dan
dua orang tu masing-masing sudah besar. Jadi saya rasa saya punya tanggungjawab dalam keluarga tu mudah dan ringan sikit. Jadi apabila saya ada adik-adik, jadi kami semua tahu apa yang perlu kami buat dekat rumah. Contohnya adik-adik saya ada masa ada PDPR sedangkan COVID kan, jadi adik saya menjalani PDPR pada waktu pagi Isnin hingga Khamis. Untuk hari Jumaat pula waktu petang. Jadi adik, kalau ikutkan masa untuk saya luangkan masa dengan adik-adik saya tu cuma waktu malam je. Itu pun kalau kalau saya petang, kalau semasa dan malam, itu pun kalau diorang ada masa terluang untuk sembang dengan saya. Lagipun diorang kan baru saja habis PDPR kan, jadi mestilah dia rasa penat semua tu kan. Contoh kalau macam waktu petang, contoh macam saya, adik saya dia ada phone sendiri, jadi kadang-kadang dia ada, kalau dia tak layan phone dia, jadi dia dia ambil masa untuk sembang dengan saya. Jadi itu sahaja kot. Okay, begitulah sebalik ujian yang Allah beri pada kita. Sebenarnya Allah selitkan hikmah supaya kita semakin erat, eratkan silaturahim dengan adik-beradik, berkongsi kasih sayang yang seperti saudara Uzai kata tadi. Nak tak nak, kita tak boleh ada rasa bosan dengan adik-beradik kita. Sejujurnya pada pihak saya sebagai itu. Jadi Allah turunkan ujian ini untuk lihat pada sudut positif, bukan sudut negatif. Jadi hikmahnya insyaAllah ada di penghujungnya yang kita tidak lihat sekarang insyaAllah. Kita teruskan dengan saudari Aisyah. Dah okey ke saudari Aisyah? Dengar tak? Dengar, alhamdulillah. Okey, saudari Aisyah, okey, boleh ke Aisyah ceritakan sedikit ataupun antara aktiviti yang Aisyah lakukan bersama adik-adik pada hari biasa ataupun pada hari minggu kepada para penonton kita pada hari ini, insyaAllah. Persilakan Aisyah. Dan saya pada waktu saya akan berpikir seperti biasa. Dan dan pada waktu malam pula kami adik-beradik akan solat jemaah seperti biasa pada waktu maghrib dan isyak, dan selepas tu kami akan makan bersama-sama. Dan kami selalunya akan tidur sebelum pukul 11. Sebelum pukul 11 malam kami semua akan tidur untuk memudahkan proses PDPR pada esok pagi. So jika kita tidur awal, saudari Aisyah, tadi ada tersekat-sekat sedikit atas faktor line. Bolehkah Aisyah ulang sedikit untuk penonton kita lebih faham dan jelas apa sebenarnya pengalaman Aisyah bersama adik-adik lakukan aktiviti di rumah? Okey, jadi saya ulang semula atas kekangan tadi. Okey, selalunya pada waktu pagi, dengar tak?
Alhamdulillah jelas-jelas insyaAllah. Pada waktu pagi, kami ada berada akan ber-PDR, ber-PPR seperti biasa. Sebab saya ada empat orang adik-beradik dan empat-empat mempunyai telefon sendiri. Semudah untuk kami ber-PDR bersama-sama. So pada waktu petang pula selepas habis kelas, jika kami berkelapangan, jika kami tiada kelas tambahan ataupun kami tidak penat, kami, saya dan lagi dua orang abang saya akan masak bersama-sama pada waktu petang. Kira akan minum petang bersama-sama. Sebab saya tinggal bersama abang. So orang tua dia orang suka cucu-cucu makan bersama. Itu adalah satu hikmah satu yang rasa selalunya dia busy, dia sibuk, dan jika kita pada waktu petang, inilah kita bersama-sama dengan keluarga. Dan pada waktu malam pula, saya dan keluarga akan solat jemaah seperti biasa, kerana satu keluarga ada di rumah. Dan sama-sama, dan kami akan tidur sebelum pukul 11. Mudahkan proses PDP ada esok pagi. Kerana jika kita bangun tertidur lambat, susah untuk kita bangun pagi. So untuk memudahkan proses PDPR pada esok pagi, kita boleh dan aktiviti kami sekolah 7 minggu pula. Biasanya setiap antara hari Sabtu ataupun hari Ahad. So, hari kami akan masak sebab saya ada adik perempuan. So kami akan tolong ibu untuk masak. Dan selepas kami akan membuat kerja masing-masing. Dan waktu petang kami akan berada di luar sebab saya duduk di kampung. So halangan rumah tu adalah orang kata dekat depan tu. So bolehlah main dan sikit macam tu. Tak melibatkan orang lain. Saja daripada saya kembali kan semula kepada moderator. Baiklah, itu pengalaman yang diceritakan oleh saudari Aisyah sendiri, dan saya pasti di luar sana masih ada ramai lagi, ada banyak lagi pengalaman yang tidak terkiralah kita rasakan. Sebab metaforanya Allah berikan setiap ujian ni kepada manusia ni berbeza-beza. Contohlah kan, kita dekat sekolah ni kita pakai kasut kita. So bila kita masuk musalla kan, contohnya kita masuk musalla, and then bila kita keluar, kita kena cari kasut kita sendiri, tak boleh pakai kasut orang lain. Begitulah metaforanya dengan Allah beri. Allah kata itu takat kau, maka itulah kemampuan kau. Jadi Allah beri itu mengikut kemampuan kita. Macam kita lihat ni kan, pandemik ni ada hikmah yang kita dah nampak. Bukan sahaja sudut negatif yang kita perlu lihat, tapi positif sebenarnya. Macam dekat Palestin diuji dengan keganasan. Kenapa kita tak diuji keganasan dekat sini? Sebab Allah tahu kita tak mampu. Allah tahu orang Palestin lagi mampu. Jadi Allah uji dengan COVID-19 ini supaya kita ni jadi orang yang luar biasa. Orang yang hatinya syukur. Muka teringat satu kata-kata ni, jaga air muka adalah hiasan bagi orang yang miskin. Syukur adalah hiasan bagi orang yang kaya. Jadi, jadilah kita orang kaya. Syukur walau di mana kita jua kita berada, di mana jua situasi yang kita alami, kita jadilah orang yang paling bersyukur. InsyaAllah, mungkin pada hari ini kita bersyukur, Allah akan tunjukkan berlipat kali ganda nikmat insyaAllah pada hari akan datang. Okay, baiklah, kita teruskan dengan soalan ketiga kepada saudari Aisyah. Okay, mesti ramai yang tertanya-tanya ni. Penonton kita ni kadang-kadang kita tak jangka dari kalangan ibu bapa ke, dari kalangan adik-adik ke, orang-orang yang makin dewasa ke. Jadi kita nak tahu ni, bagaimana Aisyah ni mengurus emosi dengan baik. Sebab emosi ni adalah tunggak kepada diri kita. Pernah dengar tak? Kalau emosi kita, mental kita tak stabil, maka seluruh badan kita ni akan rasa demam-demam je. Itulah kelebihan ataupun kepentingan emosi stabil ni sebenarnya. Jadi, saudari Aisyah, boleh ke Aisyah ceritakan tentang bagaimana Aisyah mengurus emosi dengan baik sepanjang menangani adik-adik ketika pembelajaran dalam talian? Dipersilakan Aisyah.
Terima kasih sekali lagi kepada pengerusi atas soalan. Okey, antara cara untuk menguruskan emosi ketika PKP ini dengan tekanan daripada keluarga, tekanan daripada adik-beradik yang ber-PKPR bersama. Jika saya ada rasa ataupun saya akan, jika benda tu mengganggu emosi saya akan cuba untuk berdiam diri terlebih dahulu. Kerana saya rasa jika saya melawan atau saya berkata-kata, benda tu akan jadi lebih keruh. Akan jadi lebih keruh. So saya akan cuba mendiamkan diri dulu. Dan yang saya buat untuk kawal saya adalah saya cuba untuk mencari kata-kata semangat. Kata-kata semangat di media sosial seperti sekarang. Sosial seperti Instagram, Twitter. So kita kerana media tersebut bukan sajalah untuk kita padahal itu juga boleh untuk cari satu untuk menjadi orang yang lebih baik daripada hari ini dan lebih baik daripada hari semalam. So, saya suka untuk cari udara di luar. Saya suka duduk di luar, pokok-pokok. Kerana di rumah saya ada banyak pokok, banyak tumbuh-tumbuhan hijau. So, ada fakta mengatakan tumbuhan hijau ni untuk mengelakkan stres. So itu adalah salah satu inisiatif yang saya ambil. Saya akan tengok tumbuhan-tumbuhan hijau. Saya akan tengok kereta lalu-lalang untuk dia akan lebih menenangkan saya. Kalau ada pernah sebab itulah, itu antara cara-cara saya. Jika kita adik-adik juga boleh cuba cara ni untuk menghilangkan ataupun adik-adik boleh menanam dia macam beli satu pokok kecil, letak dekat dalam bilik, dekat meja study kita. Kita letak itu kerana tumbuhan hijau ni untuk mengelakkan kita stres. So itu adalah juga antara salah satu cara untuk saya belajar. Jika saya stres, asyik buka buku. So itu antara cara-cara saya. Ha, so saya senang daripada sebelum ni. So saya, jika kita ada rasa marah suara adik-beradik ataupun tak kisah sesiapa pun, cuba kita fikir kebaikan yang telah dia berikan kepada kita. Kerana setiap orang yang kita akan memberi satu kebaikan kepada kita. So jika kita marah, kita tak cuba kita diam dan kita fikir apa kebaikan yang dia pernah berikan kepada kita. Mesti akan ada, kan? So kita cuba berfikir dengan waras. Itu adalah salah satu cara juga untuk kita daripada perkara yang kecil akan jadi perkara yang lebih besar. So itu adalah cara saya untuk menangani masalah-masalah ataupun menangani emosi saya ketika saya tengah marah. Itu antaranya lah. Okay. Dan jika kita dan jika adik-adik cuba mengamalkan cara-cara saya itu, ini akan sedikit sebanyak akan dapat mengurangkan adik-adik punya, sebab biasalah kita menghadap online, menghadap laptop, menghadap buku saja 24 jam dengan cikgu tak ada dekat depan. So tu memang saya mengaku itu bukan hanya kita yang bersekolah, lain yang bekerja. So cuba mengamalkan cara itu untuk membuatkan kita tidak terlalu dan mengambil sesuatu yang negatif itu, kita tukarkan kerana yang lebih positif untuk masa hadapan yang lebih cerah, insyaAllah. So, sekian sahaja dari saya. Kembali semula kepada. Okey, itu antara cara Aisyah menguruskan emosinya. Dan antaranya Aisyah kata Aisyah akan lebih memilih untuk diam kerana kalau waktu marah ni,
segala kata-kata nak keluar. Kadang kita tak sedar kan kita ni marah, lepas tu kita keluar kata-kata makian dekat adik-beradik kita. Ha, itu yang Aisyah kata, fikirkan. Kita cuba positif, kita fikirkan kesan yang lebih buruk kalau kita buat sesuatu tindakan yang lebih besar. Okay. Nuha teringat okay, kata-kata daripada Prof. Muhaya. Prof. Muhaya kata, kita ni dipengaruhi oleh minda tidak sedar 95% dan 5% lagi minda sedar. Jadi 95% tu di bawah minda sedar, minda tidak sedar itu ada pemikiran. Dan di bawah pemikiran tu ada aspek. Aspeknya adalah meta program. Dan meta program ni di bawahnya ada reasoning. Jadi di bawah reasoning ni ada limitation, iaitu limitasi, dan possibility, iaitu kebarangkalian. Jadi kalau pada hari ini kita rasa stres, kita rasa macam tertekan, kita rasa macam aku tak nak lah, aku rimas lah ni macam ni. Sebab apa? Kita kata kita letakkan diri kita ni pada limitation. Kita force diri kita. Aku terpaksa jaga diri aku, jaga adik-beradik aku sebab nanti mak ayah aku marah. Aku terpaksa nak hadap diorang ni sebab apa, macam mana? Dah tak ada aku. Itu sebenarnya limitation. So, Nuha nak sama-sama pada hari ini tukarkan positive vibes daripada limitation kepada possibility. Kenapa dinamakan possibility? Sebab kita tak tahu kita dapat ke tak. Kita cuma tukar kepada force, you tukar force kepada invest. You invest. Aku terpaksa, bukan aku terpaksa. Aku kena jaga adik-adik aku. Aku kena hadap cabaran ni. Aku tahu aku kuat. Sebab aku nak capai reda Allah. Sebab melalui nak capai reda Allah, kita kena capai reda ibu bapa dengan taat ibu bapa. Jadi bila aku dapat reda ibu bapa, reda Allah, jadi kita dapat kejayaan dunia dan akhirat. Dan Allah janjikan bila kita capai, kita dapat reda ibu bapa, reda Allah, kita akan dapat di sisi Allah dan kita akan dapat syurga Firdaus yang kita nanti. Walaupun kita tak tahulah kita dapat ke tak, tapi kita invest. Jadi Nuha nak kita sama-sama tukar daripada limitation kepada possibility, daripada force kepada invest. InsyaAllah you akan lagi rasa macam tenang, you akan lapang sebab aku buat ni sebab aku tahu aku nak dapat reda Allah, aku tahu aku nak dapat syurga Allah. Jadi pada hari ni kita sama-sama serap positif, bukan negatif dah, insyaAllah. Okay. Kemudian kita teruskan dengan panel Uzair. Okay. Kita teruskan dengan soalan keempat. Bagaimanakah interaksi saudara bersama adik-adik lebih mesra ataupun sama saja waktu PKP ni? Kan semakin bertambah-tambah. Jadi para penonton ni nak tahu macam mana interaksi Uzai dengan adik-beradik ni? Makin sama sama ke ataupun makin baik? Jadi dipersilakan saudara Uzai. Zahir? Baiklah, saya dapat berita saudara Zahir tak dapat masuk. Jadi kita teruskan dengan panel kita, Aisyah. Okay. Aisyah boleh ceritakan sedikit bagaimana interaksi Aisyah dengan adik-beradik? Sama ke? Ada improvement ke? Macam mana? Cuba cerita. Baiklah, saya akan bercerita sedikit antara kehidupan saya dengan adik-adik semasa semasa PKP ni. Mula-mula memang agak rasa macam asyik tengok muka dia kan. Tapi Alhamdulillah, lama kelamaan benda tu seronok. Kita orang rasa sebab selama ni yelah hari-hari pergi sekolah kan. Jumpa pun malam pun masing-masing ada kerja tersendiri, ada buat kerja sekolah. So bila dah sama-sama dekat rumah ni, kalau kita tak ada kelas, kita akan buat aktiviti bersama-sama. So rasa lebih rapat, lebih akrab. Kalau nak kata gaduh tu mestilah ada, adik-adik mesti ada, tapi air yang dicincang takkan putus. So macam pun, macam mana kita gaduh pun, kita tetap ada adik dan kita akan berbaik. So, saya rasa untuk PKP ni, Alhamdulillah, hubungan makin akrab dan tiada
untuk berkomunikasi bersama adik-adik walaupun ada salah faham sikit, ada rasa macam tak puas hati, tapi alhamdulillah benda tu tak adalah seteruk mana pun dan boleh boleh di alhamdulillah hubungan makin baik. Itu saja daripada saya. Okay, alhamdulillah. Okay, saudari Aisyah kata makin baik. Itulah, nampak tak hikmah yang Allah beri ni. Kadang-kadang saya lihat dalam kalangan kita ni rasa macam PKP-PKP, ya, kita pun rasa bosan kan. Kita dah biasa, kita nak hidup bebas lah kan. Macam burung yang dikurung dalam sangkar. Kita tak sukalah. Jadi, bila jadi dalam keadaan macam ni, kita kena cari positif dalam keadaan yang rumit. InsyaAllah. Kita cuba ajar diri kita ni, pujuk diri untuk sentiasa positif. InsyaAllah kita akan jadi orang yang luar biasa bila kita bersyukur di mana-mana sahaja keadaan. Okey, nampaknya saudara Uzair dah ada dalam live kita pada hari ini ya. Okey, saudara Uzair, ada satu soalan yang tadi tu. Macam mana, ceritakan pengalaman anda ataupun bagaimana interaksi anda bersama adik-adik pada masa kini, adakah semakin akrab macam saudari Aisyah ke ataupun sama je, macam tak ada beza pun? Cuba jawab. Okay, terima kasih atas soalan yang diberikan. Okay, saya rasa hubungan saya dengan adik-adik saya tak adalah rapat sangat. Jadi kalau sebelum ni, sebelum COVID, saya dengan adik saya memang kita orang memang jarang jumpa kan, sebab saya pun ada kelas waktu pagi dan dia pun ada kelas waktu malam. Jadi kebarangkalian untuk kita orang jumpa tu waktu malam je. Tapi bila COVID ni datang dan PDPR pun diwujudkan, saya pun dapat LTM adik saya juga kan, time waktu petang. Contoh kalau macam saya cakap tadi, adik saya ada kelas Isnin hingga Khamis, dia ada kelas daripada pukul 8 hingga pukul 1 kalau macam hari Jumaat, dia waktu petang. Jadi contoh kalau macam hari Isnin hingga Khamis tu, time waktu petang, kadang-kadang kan dia pun still penat kan, sebab bila habis PDPR, dia pun kadang-kadang dia nak tengok juga phone, tak pun kadang dia nak tidur sebab baru penat kan. Jadi contoh kalau waktu malam, jadi waktu malam je lah masa untuk saya luangkan dengan dia. Ya, contoh kalau macam dia nak minta saya tolong dia ajarkan homework ke, saya akan cubalah. Dan kadang kalau waktu petang pun, kalau time dia ada kerja sekolah, dia bincang dengan kawan dia, kalau dia tak faham sangat, dia cubalah tanya saya. Itu je lah. Okay. Okay, dalam topik perbincangan kita pada hari ini, dapatlah kita simpulkan bahawa setiap apa yang kita hadap pada hari ini, kita kena cuba. Kita kena cakap diri kita ni kuat sebab Allah bagi, sebab kita mampu, sebab kita kuat. Metaforanya seperti apa? Kita ni dari tempat yang indah. Okay, kita nak pergi tempat yang lagi indah. Kita naik kapal terbang. Okay, mak kita tunggu dekat tempat yang lagi indah ni. Jadi sebelum kita nak pergi sana tu, kita nak naik kapal terbang ni, mak kita mesti bekalkan kita kan. Kita bagi bekal makanan. Mak kita ni kalau boleh nak nasihat banyak-banyak. Okay, nanti hati-hati kalau kalau masuk lalu laut tu, hati-hati. Kalau penat, turunkan sahur. Macam tu juga Allah. Allah turunkan kita dekat dunia ni. Dunia ni dah indah. Tapi Allah kata, aku tunggu kau dekat syurga, tempat yang lagi indah. Jadi dalam perjalanan kita adalah kita kena buat apa? Allah dah turunkan dua pesanan, Al-Quran dan As-Sunnah. Allah kata apa?
Kalau kau penat, aku sediakan kau rehat. Kalau kau rasa sedih, aku ada untuk kau. Itu sebenarnya Allah ni dah ceritakan. Macam-macam Allah dah kata, kalau kau penat kau rehatlah. Aku tak suruh kau berhenti. Jangan putus rasa dengan rahmat aku. Macam tu. Jadi kesimpulannya adalah kita kena kuat walau di mana jua kita berada dan apa jua yang kita hadap. Sebab Allah tahu setiap hamba ni mempunyai kelebihan masing-masing. Jadi apa yang Allah kata, kuatlah engkau. Hadap segala ujian di dunia ini, nescaya engkau akan dapat di sisiku yang paling tinggi. InsyaAllah. Baiklah. Setakat situ saja kita pada kali ini. Saya serahkan kepada moderator ataupun partner saya kedua iaitu Afiqah. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya, saudari Nuha. Cukup comel dan gemersik suaranya. Ramai sangat tergoda dan memberi komen yang baik ya untuk saudari Nuha. Baiklah, awal kalam, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersama dengan saya, moderator Afiqah pada hari ini akan bawa anda bersama sama dengan kami dalam slot kedua dalam jejak kejayaan bersama murid cemerlang SPM 2020. Untuk pengetahuan semua, para penonton, para pendengar yang setia bersama kami sehingga sekarang, yang kami bawakan pada hari ini adalah semuanya antara adik yang ada adik beradik yang ramai dan juga yang sulung dan juga anak kedua. Jadi mereka mempunyai cabaran yang berbeza-beza dalam menangani menangani cabaran dalam situasi PDPR dengan adik beradik yang ramai. Jadi bersama dengan saya pada hari ini akan ada tiga panel yang saya bawakan bersama anda untuk kongsikan bersama-sama. Jika ada soalan soalan yang nak diajukan, boleh pergi ke komen dan berikan soalan anda dan kita akan sharekanlah bersama-sama dan para panel akan menjawab soalan-soalan anda. Baiklah, bersama dengan saya hari ini adalah saudari Aisyah Husna. Baiklah saudari Aisyah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar tak? Dengar, alhamdulillah. Macam mana? Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Itulah macam biasalah. Sambung belajar dari ya dengan tudung putih, background putih, nampak auranya di situ. Baiklah, kita bersama dengan panel kita yang kedua iaitu saudara Danish. Assalamualaikum saudara Danish. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Alhamdulillah. Baiklah, nampak hip hop sikit kat situ dengan topinya. Baiklah, kita akan teruskan dengan panel kita yang ketiga iaitu saudara Nasrul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saudara Nasrul, boleh cakap sikit? Nampak macam suaranya tak dengar. Mic. Ya, assalamualaikum. Lupa nak unmute mic tadi. Sorry. Okay. Apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Jadi kita bersama dengan tiga orang panel kita yang cukup hebat hari ini. Semua sahabat-sahabat saya, seangkatan kita sama-sama SPM 2020. Ada cabaran kita dan tapi yang lainnya panel kita pada hari ini ada adik-beradik yang ramai dan juga ada tanggungjawab yang besar di situ. Jadi kita mulakan dengan saudari Aisyah Husna untuk perkenalkan diri dan bagi tahu background masing-masing macam mana. Ada adik-beradik berapa, okey? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti semua sedia maklum, memang dah kenal dah kan? Tak apalah kita kenalkan balik. Saya Aisyah Husna binti Harun. Merupakan calon SPM 2020 yang tertangguh setelah sekian lama. Akhirnya kita dapat harumnya juga SPM-nya. Dan saya merupakan anak sulung daripada 9 orang adik-beradik. Itu sajalah. Baiklah, kita teruskan dengan saudara Danish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danish Hakim bin Razali. Saya anak kedua daripada 7 orang adik-beradik. Dan sekarang saya still tunggu untuk masuk universiti. Terima kasih. Sama, teruskan dengan saudara Nasrul.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama penuh saya Muhammad Nasrul Fazrin bin Muhammad Faisal. Saya anak sulung daripada 4 orang adik-beradik dan kini sedang menyambung pelajaran dalam bidang Sijil Tinggi Agama Malaysia di Sam Muhammadiyah Pekan Sabak Sebab Bernam. Baiklah. Semua dah ceritakan adik-beradik masing-masing dan paling legend kat sini 9 orang adik-beradik lah. Dan dia merupakan seorang yang sulung. Jadi menariknya kat sini kita akan dengarkan macam mana mereka ni menguruskan adik-beradik. Ada yang 9 adik-beradik, 4 orang adik-beradik, 7 orang adik-beradik. Pengalaman masing-masing berbeza dan mungkin ada kalangan anda yang juga mempunyai adik-beradik yang sama ramai juga. Tapi mungkin di sini kita dapat lihat ada di kalangan mereka yang juga cabarannya sama seperti anda, tapi anda tak tahu macam mana nak menguruskan cabaran tu. Mungkin mereka di sini adalah jawapannya untuk tahu lebih lanjut menangani cabaran-cabaran yang ada. Jadi, kita mulakan dengan saudari Aisyah. Bagaimana perasaan sebagai seorang kakak sulung dengan adanya adik-beradik yang ramai? Boleh ceritakan. Baik, terima kasih kepada moderator kita. Sebenarnya soalan ni agak tertusuk sedikitlah. Sebabnya, baiklah saya mulakan ya. Sebabnya ditanya persoalannya bagaimana perasaan sebagai anak sulung. Jujur saya kata untuk rasa sebagai anak sulung ni dia macam tak ada perasaan spesifik. Kita dari kecil memang dibesarkan, memang saya dibesarkan dengan adik yang ramai. Jadi bila dari kecil dah terbiasa dengan adik yang ramai, kita bila dia besar kita rasa macam wah aku dah terbiasa lah. Perasaan dah terbiasa tu tak apalah, adik ramai dah nak buat macam mana, itu memang rezeki. Perasaan tu mungkin yang pertama saya boleh katakan syukurlah sebab berada dalam situasi ataupun peranan dan tanggungjawab sebagai seorang anak sulung ni dia macam istimewa bagi saya sebab ke mana-mana pun saya pergi, saya jarang jumpa orang yang seperanan, setanggungjawab dengan saya. Boleh dikatakan jarang untuk kita jumpa seorang sulung dan adik ramai. Itu bagi daripada aspek kehidupan saya lah sebab kawan-kawan saya sendiri pun mereka bukan seorang yang sulung. Kan, mungkin ada yang mereka sulung juga tapi bukan adik-beradik yang ramai. Jadi saya rasa syukur yang pertamanya sebab pengalaman yang saya dapat sebagai anak sulung ni dia terlalu berharga. Pengalaman, perasaan, peluang sebab bila jadi anak sulung pada peringkat yang awal, maksudnya memang dari kecil adik bawah saya pun beza setahun je. So bawah dia pun setahun. So macam memang terlalu awal untuk saya rasa adik ramai itulah. Saya rasa apa yang saya alami, apa yang saya direzekikan untuk merasa tanggungjawab ni, saya rasa saya lebih cepat matang ataupun saya lebih dewasa untuk rasa benda ni. Walaupun memang masa dulu kecil-kecil, masa sekolah rendah lagi saya dah ada 5 ke 6 adik. Memang banyak. So saya rasa macam tak apalah. Mungkin masih orang tengok aku ni masih kecil, masih sekolah rendah. Tapi sebenarnya dekat rumah saya seorang yang kakak. Seorang yang ketua. Kita tengok orang, kita pergi sekolah, kita tengok orang, orang tu jadi ketua kelas. Orang tu jadi penolong kelas. Kita rasa macam seronoknya dia jadi ketua. Bila di rumah saya macam tu. Jadi saya rasa oh macam inilah kot perasaan menjadi tanggungjawab, bertanggungjawab besar dalam sewaktu kita kecil-kecil lagi. Tu pertamanya lah saya rasa syukur sebab berpengalaman lebih awal daripada orang lain. Orang lain bila dia dah meningkat ke sekolah menengah boleh rasa sifat kepimpinan tu, tapi saya dah rasa dari awal. Saya dah dilatih. Saya dah dilatih menjadi seorang ketua dari sejak kecil lagi. Itu yang pertama. Yang kedua saya rasa mungkin pada setiap mana-mana peranan, mana-mana tanggungjawab yang kita dapat, kita akan rasa sedih ataupun rasa penat. Lebih kurang macam itulah. Ya, saya mengaku menjadi anak sulung ni agak penat. Dia bermain dengan peranannya banyak. Lagi-lagi kita ni dalam situasi masih seorang pelajar. Tapi tidak nafikan dalam perasaan-perasaan yang kita rasa penat, kita rasa ya Allah kenapalah aku jadi macam ni. Kita rasa kadang-kadang tu fikir kenapa yang aku ni jadi anak sulung. Tapi dalam rasa itulah kita balik pada keadaan kita. Kita balik pada takdir kita. Allah letakkan aku pada keadaan sebegini untuk aku belajar. Tidak bermakna orang lain yang bukan rasa tanggungjawab sulung tu
diorang tak ada satu pelajaran yang diorang boleh dapat. Tapi bagi orang, setiap orang ada satu keadaan dia yang mana dia boleh belajar. Macam saya sebagai seorang anak sulung yang memang adik ramai, memang belajarlah daripada satu keadaan kehidupan tu, saya akan belajar. Oh macam ni rupanya, macam ni rupanya. Memang semua orang tak akan rasa. Macam itulah yang dimaksudkan sebagai perasaan. Dia tak boleh nak kata apa, tapi bolehlah, syukur tu lebihlah. Alhamdulillah. Okay. Itu sahajalah. Faham. Dalam keadaan Husna yang ada adik-beradik ramai, saya dapat kat sini ada dua poin. Yang pertama adalah Allah bisa tegar biasa dalam keadaan macam Husna yang daripada kecil lagi dah ada 5 ke 6 adik-beradik, sampailah sekarang dah umur 18 tahun masih dah ada 9 orang adik-beradik. Itu dah dijadi macam satu rutin sebagai dalam keluarga Aisyah Husna sendiri. Dan yang poin kedua adalah aplikasi yang Aisyah Husna dapat aplikasikan sebagai seorang kakak. Saya sendiri dapat lihat Aisyah Husna bagaimana dia dekat sekolah. Dia seorang yang berkepimpinan dan sangat bertanggungjawab dalam memegang tanggungjawabnya, dan menjadikan satu tanggungjawab itu adalah satu benda yang harus dia jalankan dengan baik. Dan itulah antara apa nama tu, kelebihan sebagai seorang kakak. Dia ada banyak pengalaman dekat situ yang dapat dilalui dari fasa ke satu fasa. Dan seterusnya, saya nak ajukan soalan kepada saudara Danish. Antara soalannya adalah, apakah tanggungjawab ataupun antara tanggungjawab yang dipikul oleh saudara Danish sendiri sebagai seorang anak sulung? Anak sulung kan? Anak kedua ni. Anak kedua, tapi ada 7 adik-beradik. Okay. Terima kasih kepada moderator atas soalan yang diberikan. Sebenarnya tanggungjawab saya kat rumah ni tak besar lah, sebab kerja yang saya buat pun tak banyak. Sebab sebelum saya ni kakak saya, dan lepas saya adik perempuan yang agak besar jugalah. Jadi diorang lah yang biasa akan uruskan kerja-kerja kat rumah ni. Kerja saya biasanya macam buat sampah, kat baju, dan sekarang pun tengah PDPR kan. So kalau diorang, adik-adik saya dah habis PDPR, kalau malam tu diorang ada minta saya, diorang ada homework ke, saya akan tolong buat lah. Ataupun kalau diorang ada minta ajar, diorang tak faham ke, saya akan ajar sikit-sikit lah. So saya rasa sebenarnya tanggungjawab secara personal lah, tanggungjawab saya kat rumah ni memang tak besar. Tapi saya cuma nak cakap untuk orang-orang yang yang buat PDPR and dia terpaksa tolong ibu atau ayah dia, saya nak cakap korang kena pandai bahagikan masa. Mungkin korang boleh join dulu PDPR, and bila habis PDPR korang ada masa kosong, baru korang tolong ibu dan ayah korang. Tapi katakanlah kalau korang terpaksa juga kan tolong ibu ayah waktu PDPR tu, korang minta lah izin dulu kat cikgu. Korang cakap, cikgu, saya kena tolong ibu ayah saya, saya minta izin untuk keluar dulu dari kelas. So lepas tu korang minta maaf lah kat cikgu tu sebab tak dapat join kan. So saya rasa itulah, korang kena pandai lah manage masa tu, bila masa untuk belajar dan bila masa untuk korang tolong ibu ayah korang. Saya rasa itu je daripada saya. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Terima kasih. Baiklah, apa yang saya nampak daripada perkongsian saudari Danish adalah, yang pertama, kita boleh mengetahui antara tanggungjawab sendiri ataupun bahagi tanggungjawab antara sesama adik-beradik. Apa tanggungjawab seorang yang yang perempuan, yang lelaki, lepas tu bagaimana mereka akan menguruskan benda tu dalam satu-satu masa yang masing-masing dapat bergerak secara serentak dan secara selari, tidak bertindih dan tidak ada perbalahan kat situ. Biasalah, adik-beradik ni adalah apa nama, umpama anjing dengan kucing, pasti ada perbalahan dia, tapi mereka akan tahu tanggungjawab masing-masing jika
dibahagikan dengan baik. Dan yang kedua adalah pembahagian masa bila belajar PDPR. Lagipun macam sekarang ni SPM, periksa besar, semuanya dalam online. Jadi pembahagian masa sangat penting supaya kita tidak terlepas dari segi pembelajaran dan juga tidak mengabaikan tanggungjawab sebagai seorang anak di rumah. Okey. Baiklah, untuk saudara Nasrul, apakah antara cabaran yang berhadapan dengan PDPR dengan adik-beradik yang ramai? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang baik daripada moderator majlis. Apakah cabaran yang dihadapi apabila PDPR dan juga cabaran yang turut dihadapi bersama adik-beradik yang lain? Yang pertama bagi saya cabarannya adalah daripada segi pembelajaran. Ini juga mungkin wakili pelajar ataupun student yang lain. Yang pertama, kurang fokus. Dia apa yang diajarkan oleh guru, kita kurang faham. Ini kerana bukan kerana aspek daripada cara guru mengajar. Dia banyak daripada aspek-aspek lain, contohnya seperti persekitaran. Apabila kita menghadap gadget, dalam masa yang sama kita akan mudah merasa malas dan akan menjadi kurang fokus. Yang seterusnya, apabila waktu pagi, kalau kita kat sekolah, kita akan kira macam lebih segar begitu lah. Tapi kalau kita kat rumah ni, bila kita hadap phone, hadap gadget, jadi bila kita nak study tu ataupun nak masuk PDPR tu, dia jadi macam tak segar, mengantuk, dan itulah akan buatkan kurang fokus. Dan lagi satu cabaran dia, kalau kita tak faham, kalau kat sekolah kita boleh tanya dekat guru. Kalau kita segan bertanya kat guru, kita boleh tanya pada rakan-rakan kita kalau di sekolah. Tapi kalau di rumah, mungkin dah bila segan dengan guru, nak tanya kawan, takut kawan pula terang tak faham. Jadi itu antara cabaran-cabaran yang dihadapi ketika PDPR ni. Wallahualam. Sekian daripada saya. Baiklah, saya faham sangat keadaan tu. Dalam keadaan kita sendiri, dalam keadaan online, tak bersemuka. Cikgu terang itu, dan nak pula bila cikgu sahaja yang buka kamera, pelajar yang lain tak buka. Itu adalah antara pembelajaran satu hala. Ia tak melibatkan dua hala, yang mana mungkin ada guru yang membiarkan sahaja anak murid tak buka kamera, tapi guru tanya adakah siapa-siapa yang ada soalan, tapi mungkin anak murid tak nak bertanya. Dan itu mungkin adalah salah satu, guru pun dah rasa macam okay, anak murid dah faham, jadi tak ada masalah. Cuma dekat situ bila anak murid ada yang tak faham, mereka tak nak tanya dekat guru. Itu antara cabaran dia. Dan bila tanya pula dekat kawan, kawan pula tak faham. Itu antara kelemahan para pelajar yang harus dielakkan dan lebih kena fokus dalam situasi ni. Kena banyak berkomunikasi dengan guru menggunakan media-media yang ada. Itu antara alternatif yang boleh dilakukan untuk mengelakkan daripada keburukan yang berlaku. Baiklah, untuk soalan seterusnya saya akan ajukan kepada saudara saudari Aisyahusna. Apakah antara ragam adik-beradik yang harus ditangani? Adakah susah nak pula ramai-ramai adik-beradik ni, macam-macam ragam daripada yang kedua sampailah yang kesembilan? Jadi boleh share sikit. Baiklah, terima kasih kepada moderator kita. Okey, soalannya apakah ragam adik-adik ketika PDPR? Sejujurnya, pada awal awal tempoh PKP yang diumumkan untuk belajar secara dari rumah, pada awalnya tu memang agak sukar sebab mereka ni kanak-kanak lagi. Adik-adik saya masih kecil-kecil. Ada 3 orang dah di sekolah menengah. Yang lain tu semua masih di sekolah rendah dan tadika. Okay, mereka ni masih dalam dunia kanak-kanak mereka sendiri. Kita bayangkan keadaan kita kanak-kanak dulu macam mana. Perasaan kita, apa yang masa kita kanak-kanak dulu kita faham, aku dekat rumah main, aku dekat sekolah belajar. Macam tu, diorang punya, yelah kanak-kanak mentaliti diorang, oh kalau pergi sekolah baru belajar, balik rumah auto otak akan fikir main je. Itu mereka. Yang bila saya tengok ni, bila diorang tengok
terlalu lama sangat cuti kan. So diorang rasa oh memang di tempat aku hanya di rumah, dan di rumah itu tempat mereka tempat bermain. Tapi bila sampai masa mereka perlu belajar mereka perlu belajar di tempat yang mana mereka bermain, maksudnya belajar di rumah, mereka rasa macam mungkin terkejut. Dan pada awal itu agak macam pelik, kenapa aku kena belajar dekat rumah ni? Diorang menjadi tertanya-tanya. Sebab sebelum-sebelum tu pun kakak-kakaknya, abang-abangnya belajar di sekolah. Mereka tak perasan yang kita ni sebenarnya dah belajar kat rumah. Jadi pada awal-awal tu mereka kan ada dua sesi, sekolah pagi dan sekolah petang. So ragam yang dekat situ bila mereka perlu bangun awal tapi mereka tak ke sekolah. Bangun awal hanya perlu mandi, bersiap dan mereka perlu duduk di meja untuk sambung belajar seperti biasa. Maknanya kata situasi mereka di sekolah tu ditransferkan ke dalam rumah. Dekat situ cabarannya bila mereka perlu bangun awal. Sebelum tu mereka bangun awal, siap-siap pergi sekolah, rasalah semangat. Macam kita lah siap-siap ke sekolah, pergi siap-siap bangun pagi pergi ke sekolah, kita rasa semangat kita nak belajar. Macam itulah diorang sebenarnya. Diorang semangat nak ke sekolah sebab diorang fikir kalau pergi sekolah peluang diorang untuk belajar. Tapi dekat rumah diorang fikir lah aku kat rumah tempat aku bermain, kenapa aku kena buka buku? Macam tu. Jadi kadang-kadang memulih tu kita fikir, kita beritahu diorang. Macam contoh adik saya Amira. Ami kena masuk meet ni. Ami kejap lagi cikgu nak jumpa. Ami belajar macam biasa. Kita tak boleh keluar. Kita PKP. Ada COVID. Kita kena duduk rumah. Jaga kesihatan kat rumah. Jadi sebab tu tak pergi sekolah. Oh, lepas tu dia faham. Tapi mula-mula awal tu mereka rasa ingatkan sekejap je. Tapi diorang lupa yang sebenarnya kat sekolah tempoh diorang tu lama. Jadi diorang cepat bosan. Bila tengok macam empat orang adik saya sekolah, lepas tu ada seorang lagi tu, dua orang lagi tu masih belum sekolah dan mereka bermain. Jadi bila keadaan mereka yang kecil tu, sekolah rendah tu, tengok adik dia yang lain tu main, dia jadi ikut nak main. Jadi lepas tu kita kena datang kat dia, tak boleh sekarang masa, contoh sekarang masa matematik, kita kena pesan. Sekarang masa matematik ni kena masuk UMIT. Ataupun sekarang masa muzik, English, kena buat homework ni. Jadi dekat situ kadang-kadang naik turun jugalah mood diorang. Kalau diorang memang tak bangun pagi tu, macam tu lah kena beritahu Ustazah, maaf Ustazah adik saya tak bangun. Kita kena jujur, macam tak boleh nak paksa. Budak ni kerja dia, kita tak boleh nak paksa dia. Dia tak faham lagi keadaan belajar yang macam mana. Dan kalau dekat sekolah, ya mungkin boleh dipaksa sebab mereka berada dalam persekitaran yang betul. Tempat betul mereka belajar. Tapi kat rumah ni kita kena faham sikit keadaan mereka macam mana. Mereka masih dunia kanak-kanak. Bayangkan kita, dunia kanak-kanak kita belajar bermain dengan orang dekat sekolah. Kita pergi sekolah, kita main kan sebenarnya. Tapi diorang ni duduk di rumah. Diorang tak ada, tu kalau adik-adik yang ramai tu bolehlah bermain. Kalau adik yang ramai tu yang tak boleh bermain, memang kena hadap je. So memang kita kena bagi apa yang diorang pernah, apa yang diorang, kita kena bagi pada diorang apa yang kita pernah rasa masa zaman kanak-kanak kita. Dan diorang kena dapatkan apa yang kita dah pernah dapat dulu. Macam diorang, macam kita dulu pergi sekolah pun main-main juga. Macam tu diorang. Kita tak boleh nak paksa, tak boleh nak push sangat diorang terlalu, belajar-belajar tak boleh. Kita bagi satu masa. Kalau diorang rasa penat kan, nanti diorang, diorang tak bagitahu kita diorang rasa penat. So diorang akan cakap, kakak nak tengok TV, kita kena bagi masa diorang tengok TV. Tapi adalah hadnya. Macam itulah. Kadang-kadang kita kena layan je diorang. Macam mengadalah dia ni. Orang lain belajar, dia pun kena belajar. Tapi kita kena faham, dia kena ada keadaan dia. Dulu aku macam ni, mak ayah aku bagi je aku main. Macam tu lah juga diorang. Kita kena bagi diorang zaman kanak-kanak diorang macam mana. Kesian sebenarnya diorang belajar dalam keadaan macam tu kan. Itu sahajalah. Kita kembali pada model. Betul. Sebab kat suasana rumah tu, di mana di situlah tempat mereka bermain, di situlah tempat mereka berehat, di situlah antara keluarga tu nak berkumpul. Tapi dengan situasi pandemik ni berubah 360 darjah, kat situlah tempat mereka belajar, kat situlah tempat mereka menimba ilmu, nak berhadapan dengan guru, dan kat situlah sekolah mereka. Jadi sebagai seorang yang dah matang macam kita, mungkin kita boleh berfikir, tapi mereka yang budak-budak, mereka masih lagi ada perasaan rasa yang tinggi nak bermain, nak rasa seronok. Kita sebagai seorang kakak dan seorang abang perlu faham situasi mereka, dan kita perlu letakkan diri kita kat tempat mereka juga macam mana kita dulu-dulu. Seperti itulah antara ulasan saudari Aisyah tadi. Sangat profesional ya, saya sangat fokus dengan apa yang Aisyah sampaikan tadi. Jadi soalan seterusnya kepada saudara Danish, kepada saudara Nasrul. Okay,
bagaimana pengurusan gadget bersama adik-beradik? Adakah berkongsi ataupun dah ada memang seorang satu? Tapi jika berkongsi tu bagaimana turutan antara adik-beradik tu? Alhamdulillah, soalan yang baik. Gadget saya antara adik-beradik kami mempunyai seorang satu, jadi tak berkongsi. Jadi untuk pengurusan gadget tu, ni cadangan saya. Seandainya kelas itu pada waktu pagi, malam tu boleh caskan telefon. Seandainya terlupa, boleh cas lepas subuh jika kelas awal pagi. Dan di antara gap, di antara jarak kelas ke kelas ataupun kelas waktu rehat dan kelas, waktu tu boleh caskan telefon sama ada laptop ataupun telefon. Dan untuk kepada yang berkongsi, kat sini cara pengurusan yang saya nak kongsikan mungkin bolehlah apa ni, sebagai yang sulung ataupun yang lebih tua lah kita sebut kat sini, mungkin boleh berkorban sedikit masa kepada adik-adik jika berkongsi gadget. Dan apa yang tak faham tu mungkin boleh tanya kembali kepada guru ataupun rakan-rakan. Sekian daripada saya. Faham, baiklah, saya sedia kat situ. Pengurusan gadget sangat penting sebab jika tak diuruskan dengan baik mungkin boleh jadi terlepas kelas ataupun dalam keadaan kelas tu mungkin berlaku tak ada bateri, lepas tu kekurangan internet sebab dah digunakan secara berlebihan. Jadi mungkin boleh kurangkan sedikit penggunaan dari pada yang tak berfaedah dan dahulukan kepada PDPR lah. Kalau untuk adik-adik yang berkongsi, mungkin yang kak abang yang dah tua tu, yang sulung yang lebih tua, boleh dahulukan dulu adik-adik untuk sesi mereka pula belajar. Okey, untuk saudara Danish, soalan terakhir, apakah interaksi bersama adik-adik sama ataupun lebih mesra bila dalam situasi pandemik ni, korang duduk satu rumah, lepas tu belajar sama-sama, kat situlah belajar, kat situlah bermain dan seronok, apakah interaksi antara adik-beradik tu lebih erat? Okay, terima kasih atas soalan. Saya rasa interaksi dengan adik-beradik ni mungkinlah rapat sikit sebab walaupun waktu PKP ni kita duduk rumah 24 jam dengan adik-beradik sesama, tapi saya rasa waktu saya jumpa dengan diorang tu tak lama lah sebab sekarang waktu sekolah kan. So Isnin sampai Jumaat tu diorang ada PDPR. Jadi macam saya pun akan buat kerja saya sendirilah sebab diorang pun busy kan, nak belajar semua. Jadi saya rasa waktu saya banyak luangkan masa dengan adik-beradik saya, waktu malam lah saya akan berbual dengan diorang ke, ataupun saya kalau diorang ada kerja sekolah ke ataupun diorang minta saya ajar apa-apa ke, waktu tu lah saya akan luangkan masa lah dengan adik-beradik saya. So saya rasa sebenarnya tak banyak beza sangat waktu sebelum PKP dengan PKP. Sebab waktu sebelum ni pun kalau sekolah, saya balik sekolah dah tengah hari. Kalau ada kelas tambahan dah balik 4:30. Kalau dah balik 4:30 tu, petang kalau ada homework saya buat homework. Kalau tak ada homework, saya akan tidur. So sama je, waktu malam juga saya akan luangkan masa dengan adik-beradik saya. So pendapat saya, interaksi dengan adik-beradik ni waktu PKP ni lebih kurang je. Cuma lebih rapat lah sikit lah sebab ada kat rumah sama-sama kan. Saya tu je. Sekian, terima kasih. Baiklah, sama-sama. Bagaimana adik-beradik ni ikatan dia ibarat air yang dicincang takkan putus. Jadi sama ada sama ke ataupun lebih erat ke ikatannya, tapi kita tetap dalam satu darah yang sama, satu keluarga, dan itu pasti akan menambahkan sikit kasih sayang di antara kita. Mungkin ada yang sorok-sorok sikit tapi itu tak dapat nak dinafikan. Baiklah, saya nak slot kita yang seterusnya adalah kepada semua panel, boleh beri pesanan dan apa kata-kata nasihat anda buat semua yang menonton dan semua yang setia bersama dengan kita hari ini. Mungkin ada situasi yang sama juga dengan anda semua, jadi boleh berikan pesanan dan juga kata-kata nasihat. Mulakan dengan saudari Aisyah.
Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pesanan saya buat adik-adik, khususnya buat adik-adik sampai JARAS, untuk mereka yang masih berasa hilang semangat, rasa macam tak ada arah tuju, lagi-lagi PDPR, tak kisahlah adik-beradik ramai atau tidak, sulung atau tidak, semua rasa sama-sama. Tapi dekat sini kita highlightkan pada mereka yang ada tanggungjawab lebih lah. Tapi boleh diambil juga pada orang lain. Okey, kalau masa saya dulu, mungkin pada saya adalah sedikit kesilapan pada masa saya, tapi boleh katakan semangat tu memang turun naik. Semangat tu semua orang akan rasa turun naik dia, akan rasa penat. Tidak bermakna yang sulung sahaja rasa penat dan tidak bermakna yang adik ramai sahaja rasa penat. Memang semua rasa penat. Okey, untuk daripada saya sendiri, ikhlas daripada saya sendiri, banyakkan rasa tenang, maksudnya ambil masa sendiri. Kita rasa kita daripada pagi sampai tengah hari ada kelas sampai malam, kita rasa terlalu sibuk untuk kita fokus pada kelas tu sendiri. Jadi bagi saya, kalau kita rasa sampai masa tu kita rasa ya Allah penatnya aku nak kejar semua benda, nak kena catch up semuanya, ambil satu masa ataupun satu hari, paling-paling pun satu hari pun boleh. Kita rasa macam kalau kita tak larat sangat nak masuk PDPR tu, sebab kita pun ialah duduk rumah, tanggungjawab kita ada dua. Satu tanggungjawab sebagai pelajar, satu tanggungjawab sebagai anak di rumah. Maksudnya tanggungjawab tu berjalan sekaligus. Jadi memang akan jadi auto penat. So kalau bagi saya, satu hari tu kita ambil masa. Katakan seminggu tu kita rasa penat sangat, ambil lah hari Rabu tu cuti sekejap. Bukan bermakna cuti ponteng, tapi kita cuti tu macam kita minta izin guru untuk rehat sekejap. Maklumlah nak rehat, tak dapat masuk kelas hari ni sebab nak rehat. Lepas tu bila dah maklum pada guru, kita rehat sendiri. Kita rehat maksudnya jauhkan daripada telefon, tak fikir benda yang terlalu merunsingkan. Kita bagi masa untuk satu hari tu, badan kita ni rasa macam tenang je. Itu cara saya, ambil masa, maksudnya ambil masa balik, cari balik semangat, rehatlah sekejap. Kita boleh nak push diri kita pun. Sampai satu tahap kita akan rasa macam dah habis dah tenaga kita kerahkan. Maksudnya macam itulah. Dan kita ni dekat rumah, kita tak boleh nak skip langsung daripada kerja rumah. Makanya kita tak boleh nak buat semua, kita tak boleh tinggal semua. Kalau katakan kita boleh tinggal sekejap untuk hari, kita boleh tinggal sekejap untuk sekolah, yang maksudnya kita teringan sikit lah, kita hanya buat kerja rumah saja. Itu cara saya. Maksudnya simple kata dekat sini, ambil masa sekejap untuk rehat, cari balik semangat, bagi balik ruang untuk rasa tenang. Sebab kita setiap hari, kita pun dah rasa kan, saya sendiri dah rasa macam mana daripada pagi sampai petang, rasa macam tercungap-cungap sebenarnya. Malam-malam tu kadang-kadang tak boleh tidur sebab rasa macam ya Allah sehari ni aku penat sangat. Memang rasa tu memang akan ada. Jadi sebenarnya itu tanda badan kita perlu rehat. Memang orang akan kata tak boleh lah, banyak sangat kerja ni, so nak kena submit apa semua. Tapi semua manusia, guru pun manusia, pelajar pun manusia, dan masing-masing faham keadaan masing-masing. Jujur pada guru, cikgu, ustazah, saya nak rehat, saya tak masuk kelas hari ni sekejap, macam tu. Itu yang saya cuba buat lah. Jadinya kalau rasa penat tu, jangan push diri. Semua orang tak boleh nak push diri sampai betul-betul hebat. Kita sampai masa kita kena ambil masa untuk jaga diri sendiri, jaga kesihatan, jaga emosi, macam itulah. Sebab kita risau sekarang ni pun banyak cerita pasal orang yang buat kerja sampai tengah malam, tahu-tahu ajal ni dah sampai. Kita risau pada diri kita. Maksudnya mental jaga, kesihatan jaga, semua kena jaga. Sampai masa perlukan rehat juga. Itulah sedikit pesanan daripada saya. Terima kasih. Baiklah, terus dengan saudara Nasrul. Baiklah, pesanan daripada saya tak banyak tapi ringkas saja kepada mereka yang sedang belajar dalam keadaan PDPR, terutamanya kepada batch SPM Pai Jaras 2021. Kami juga pernah lalui seperti apa yang anda lalui, jadi jangan pernah mengalah. Pesanan saya di sini, jangan pernah mengalah sebelum berjuang. Okay, terima kasih. Begitu ringkas tapi padat. Kita teruskan dengan saudara Danish. Okey, pesanan saya untuk kepada semua murid yang dalam PDPR and terpaksa untuk membantu ibu dan ayah, saya nak cakap yang korang kena ingat
yang korang kena buat pilihan mana yang yang lagi penting, sama ada PDPR ke ataupun tolong ayah, tolong mak ayah. Sebab PDPR ni dilakukan pada waktu sekolah. So memang sepatutnya kita masuk join kelas kita tu kan. Jadi kalau kalau katakanlah ibu ayah minta tolong, minta kita tolong kan, kita, kita ada adik-beradik lain, kita ada abang ke, kita ada kakak, atau kita ada adik-adik yang dah besar lah juga, kita boleh cakap dekat, bolehlah cakap dekat ibu ayah kan, cakap ibu ayah, abang ke kakak ke ada PDPR ni, ada kelas, boleh tak suruh abang ke kakak ke adik ke untuk adik-beradik yang lain lah untuk tolong ibu dan ayah tu. Dan so kita bolehlah, tak adalah macam terganggu kan untuk join PDPR tu. Dan katakanlah kalau kita ni anak sulung dan adik-beradik kita semua kecil-kecil, mungkin boleh cakap dengan ayah ataupun mak yang boleh tak kalau nak, kalau nak join dulu PDPR, dan kalau ada masa lapang bila habis PDPR tu baru kita tolong ibu dan ayah. Dan katakanlah juga kalau memang terpaksa juga, memang kena juga tolong ibu ayah tu, urgent lah kan. So minta izin kat cikgu elok-elok, cikgu saya kena tolong ibu ayah saya, dan buat kerja tolong ibu ayah tu cepat-cepat, bila dah habis join kelas mula kalau sempat. Kalau nak join tapi dah habis, bolehlah tanya kawan, cikgu ajar apa, ada kerja sekolah ke tak. Dan kalau tak pun boleh tanya cikgu, cikgu kita sendiri kan. Okay, jadi kita kena pandailah, pandai buat pilihan mana, mana yang lagi penting. Sebab PDPR pun memang waktu sekolah kan, macam macam kita pergi sekolah lah memang pada waktunya. So sebenarnya kita kena pandailah. Okay, saya rasa itu je daripada saya. Sekian, terima kasih. Itu dia perkongsian yang sangat padat daripada para panel kita. Tapi para penonton, saya minta masa sikit saja lagi, kita akan ada sesi Q&A. Dan sebelum tu saya jemput semua panel kita untuk berada, untuk keluar di skrin. Baiklah, kita bersama dengan kelima-lima orang panel kita dan moderator kita. Sebelum sesi Q&A kita, mungkin semua orang nak tahu, penonton nak tahu, antara murid cemerlang kita ni, result SPM mereka sepanjang yang mereka dah kerahkan, dah usahakan sepanjang PDPR 2020, dan kami periksa pada tahun 2021 terlajak sikit. Dia macam fenomena yang tak pernah orang lain jangka, tapi kami adalah batch pertama yang lalui benda ni, dan cabaran dia sangat luar biasa, dan mereka juga memberikan hasil yang sangat luar biasa. Boleh kita mulakan dengan saudara Danish, boleh bagi tahu result. Saya dapat 6A, 3B, 1C dan 1B. Okay, saudari Aisyah Husna. Alhamdulillah, saya dapat 6A, 4B, 1C. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saudara Nasrun. Alhamdulillah, saya mendapat 6A, 3B, 1C dan 1D. Baiklah, saudara, saudari Aisyah. Saya mendapat 2B, 1C dan 2D. Aisyah tak dengar sikit, boleh ulang balik? Dengar. Dengar. Saya dapat 6A, 1C dan 2D. Baiklah, saudara Uzaib. Saya dapat 6A, 3B dan 2C. Moderator Noha kita boleh share juga. Hello. Dengar? Dengar.
InsyaAllah. Alhamdulillah saya dapat 8A, 2C plus, 1B plus. Dan saya juga. Moderator Pika tak nak kongsi ke? Baru nak kongsi. Saya juga dapat 7A, 2B dan 1C. Baiklah, itu adalah hasil yang kami, para pelajar SPM 2020 telah berikan, dan itu yang terbaik kami berikan. Sama juga seperti anda yang akan melalui fasa, sama juga seperti kami. Kita mempunyai cabaran yang sama tapi haluan yang berbeza, dan bagaimana kita lalui benda tu berbeza-beza. Jadi saya nak teruskan dengan Q&A kita, iaitu bagaimanakah cara ahli panel mengatasi rasa iri hati sebagai anak sulung jika mak dan ayah melebihkan adik-adik yang lain sewaktu PDPR, daripada penonton kita Muhammad Anas. Okey, boleh siapa nak share? Mungkin boleh saudara Danish. Okay. Soalan dia, bagaimanakah cara ahli panel mengatasi rasa iri hati sebagai anak sulung jika mak dan ayah melebihkan adik-adik yang lain sebab PDPR? Okay. Sebenarnya dia macam ni. Bila kita dah besar, kita kena pandai buat pilihan kan. Kita kena pandai bercakap dengan yang bayar. Macam contohnya, tahun lepas saya SPM. Jadi saya kena tahu sebab saya tengah ambil satu periksa yang besar ni kan, yang penting dalam untuk sambungkan pelajaran ke universiti dan sebagainya kan. So saya kena pandailah cakap dengan mak ayah yang saya kena guna, contohnya macam nak device kan, device tak cukup katakanlah, dan mak ayah pentingkan bagi device tu kat adik-beradik, kat adik-adik yang PDPR yang lain, dan biarkan kita sebab katakanlah sebab kita ni dah besar. Tapi kita kena cakaplah dengan mak ayah, cakap ayah, mak, abang ada periksa penting ni, tahun lepas ada SPM, so perlukan untuk join, perlukan device untuk join PDPR. Jadi mungkin itulah macam mana, itulah cara untuk kita dapat macam, ya mungkin kita rasa, mungkin ya mak ayah sebab adik-adik kan kecil kan, so macam lebih nak utamakan mereka. Tapi kita pun kena tahu, kita pun ada hak kita, kepentingan kita kan untuk SPM. So mungkin kita boleh lah, cara dia mungkin dengan cakap baik-baik dengan mak ayah yang kita juga perlukan untuk guna untuk PDPR. Itu je daripada saya, terima kasih. Baik, itu pandangan saudara Danish. Macam mana pula pandangan saudari Aisyah Sena sebagai seorang anak sulung? Baiklah, soalannya bagaimana cara ahli panel mengatasi rasa iri hati sebagai anak sulung? Rasanya redor je kot. Tak adalah rasa iri hati sangat, tapi mungkin kadang jujurlah. Kau ingat kau seorang mak, kau ingat kau tu mak kau seorang, macam bergurau lah dengan adik, tapi agak-agak macam harapnya adik-adik tu faham, tapi biasa je lah, tak adalah rasa macam nak buang adik ke, tak ada, okey je lah. Macam jujur lah, kakak pun dapat mak dulu, kakak pun dapat umi dulu, takkanlah itu pun nak rasa asing-asing kan, macam okey je. Tapi kadang kita rasa iri hati tu macam biasalah, redor lah. Kita daripada kecil kan dia rasa macam tu okey je, tak apa-apa. Faham. Dia kadang-kadang rasa nak rasa macam sikit ada gaduh-gaduh sikit dengan adik-beradik tu biasa. Tapi rasa tu boleh dipupuk lah, tidaklah sampai dendam ke apa ke kan. Okey, baiklah. Soalan seterusnya daripada penonton kita juga. Macam mana nak handle kalau parents lebihkan adik-beradik daripada PDPR? Sekejap. Macam mana nak handle kalau parents lebihkan adik-beradik dalam PDPR? Lain ni ke? Samalah. Okay, lain. Kita pergi ke soalan lain. Macam mana nak handle masa PDPR bila adik menangis? Siapa yang ada adik kecil? Aisyah Husna pun ada adik kecil juga. Aisyah Nur Rizan?
Encik Rizan ada. Ada kan? Ah, boleh sharekan. Ulang soalan eh. Macam mana nak handle masa PDPR bila adik menangis? Boleh Aisyah dengar? Aisyah mana ni? Mana? Aisyah Norizan. Saya tak ada adik kecil. Adik kecil sekarang nak. Okay. Baiklah, tapi boleh share macam mana handle adik yang sekolah rendah tu? Oh, okey. Boleh-boleh. Untuk handle budak sekolah rendah, dia tak adalah susah. Tak. Siapa dia? Dengar ke? Dengar ke? Dengar. Dengar. Untuk handle budak sekolah dia mana? Handle baby yang nak susu semua. Dia tak adalah tu, cuma dia ada meragam. Biasalah budak dia tak nak buat sekolah. Lepas tu paksa buat pergi sekolah. Menangis-nangis, kita pula kelas. So, mengganggu. Tapi kita cuba sabar. Cuba adik kan. Kita tenangkan dia. So itu antara dia lah. Kalau dia tak tenang, kita lagi tak tenang. So kita kena tenangkan dia dulu. Baik. Untuk Aisyah Husna yang ada pengalaman lebih juga, boleh share kan? Okay, jujurnya memang adalah cabaran adik menangis tu sebab adik paling kecil pun baru setahun. Okay, kadang-kadang masa kita PDPR tu, kita buka, kita bawa gadget kita, bawa phone kita, lepas tu pergi dekat adik. Pergi dekat adik, tapi tutuplah mikrofon, tutup kamera semua. Sambil dengar tu, kita sambil pujuk adik. Kadang-kadang sebenarnya budak ni kalau ikutkan keadaan saya sendiri, adik nangis tu sebab dia ngantuk. Dia mengantuk. Lepas tu kita pergi buatkan susu. Lepas tu tidurkanlah dia, buaikan dia sambil tangan buai, tapi sambil dengar lah. Sambil dengar kelas tu. Macam tu lah. Kena jugalah pujuk kan. Takut risau tangisan tu mengganggu adik-adik lain. So kita lah kena mengalah untuk pergi pujuk. Tapi sambil lah juga dengar kelas tu. Baiklah, itu di antara kupasan daripada panel-panel kita. Q&A daripada para penonton pun dah dijawab. Sekiranya tak ada soalan lain, mungkin saya akan melakukan rumusan secara keseluruhan. Para panel kita dah memberikan pendapat mereka daripada segi pengurusan diri sampailah ke pengurusan adik-beradik, pengurusan emosi, cabaran dan juga antara kelebihan dan kelemahan yang ada pada masa ni. Dalam era pandemik ni, melalui PDPR, melalui cabaran sebagai seorang anak dan juga pelajar. Baiklah, seterusnya mungkin moderator kita, moderator Noha nak bagikan rumusan lebih sikit daripada saya. Kalam-kalam ni cukup bermotivasi, jadi kita dengarkan daripada saudari Noha. Rumusan daripada keseluruhan, sebenarnya apa yang kita hadapi ni semuanya realiti kehidupan. Tak ada kehidupan yang mudah untuk kita lalui. Semuanya macam mana, macam kata-kata Encik Syukur Ibrahim, hidup ni tak akan pernah jadi mudah, tapi kita yang perlu jadi lebih kuat. Noha nak share satu doa yang Noha dapat daripada perkongsian Prof. Muhaya. Doa agar kita ni, apa jua yang terjadi, kita ni pilih untuk perbaiki diri kita. Bukan pandang orang, bukan nak ubah orang, tapi kita perbaiki diri kita. Okay, doanya dengar betul-betul. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghisu. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Maksudnya, wahai Tuhan yang Maha Hidup serta Tuhan yang Maha Berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon perlindungan
perbaikilah seluruh urusanku semuanya dan, ha, ini poin penting, janganlah engkau serahkan aku kepada diriku sendiri walau sekelip mata. Sebab apa? Bila kita Allah serahkan kita kepada diri kita saja, boleh musnah segala hidup kita. Sebab itu, hidup ni kena bergantung sepenuhnya kepada Allah. Okey. Apa-apa yang terjadi, ingat, jangan jadi seperti ada habuk di mata kita. Kita dah pejam. Lepas tu kita sibuk nak buang habuk dekat mata orang lain. Itu yang kita tak nak. Apa jua yang terjadi, jangan pernah merasa diri kita ini sentiasa betul. Ambil peluang untuk ubah diri kita. Kita tengok dulu kesalahan kita, baru pandang kesalahan orang lain. Sebab itu, itu yang diajar dalam Islam. Pandang diri kita, apa jua yang terjadi, kita kena positif. Positif tu apa? Perbaiki diri kita. And then, bila kita dah sama-sama kita perbaiki diri kita tu, kita ajak orang sama-sama positif dengan kita. Itulah lambang syiar Islam. InsyaAllah, itu sahaja daripada saya, moderator Afiqah. Baiklah, Masya Allah, antara rumusan yang cukup memberi manfaat. Semoga semua perkongsian daripada panel sampailah ke moderator, semua dapat memberi manfaat kepada para penonton. Dan sekian sahaja daripada kami. Itu sahaja. Wallahu'alam bisawab. Kita tutup program kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Sampai semua kat kamera. Terima kasih.